Hazel Stephen versus Rangga Ajov. Nama lengkap Hazel Stephen Wong, Rangga Ajov. Tempat dan tanggal lahir, Hazel Stephen lahir di Jakarta 25 Juli 1982, sementara Rangga Ajov lahir di Palembang 6 Mei 1989. Update umur pada tahun 2020, Hazel Stephen sekarang berumur 37 tahun, sementara Rangga Ajov berumur 30 tahun. Pendidikan terakhir, Hazel Stephen, kami belum mendapatkan informasi sekolah, namun ia terakhir kursus privat bahasa Thailand. Sementara Rangga Ajov adalah lulusan dari Universitas Paramadina. Agama yang dianut, Hazel Stephen menganut agama Kristen, sementara Rangga Ajov menganut agama Islam. Status pada tahun 2020, Hazel Stephen sebelumnya pernah berpacaran dengan orang Rusia, namun sekarang ia berstatus single. Sementara Rangga Ajov sebelumnya pernah berpacaran dengan Jihan Almira dan sekarang berstatus single. Zodiak, Hazel Stephen memiliki zodiak Leo, sementara Rangga Ajov memiliki zodiak Taurus. Untuk Instagram, Hazel Stephen Wong memiliki pengikut 135.000, sementara Rangga Ajov memiliki 1,7 juta pengikut. Awal karir, Hazel Stephen mengawali karir sebagai model, sementara Rangga Ajov mengawali karir sebagai bintang iklan. Pekerjaan, Hazel Stephen berprofesi sebagai aktor, model, dan bintang iklan, sementara Rangga Ajov berprofesi sebagai aktor dan model. Tahun aktif bekerja, Hazel Stephen terjun ke dunia hiburan pada tahun 2000-an hingga sekarang, sementara Rangga Ajov terjun ke dunia hiburan mulai tahun 2012 hingga sekarang. Penghargaan, Hazel Stephen belum pernah menerima penghargaan, namun dia adalah salah satu artis yang sudah go internasional. Sementara Rangga Ajov pernah meraih penghargaan di Festival Film Bandung pada tahun 2019. Total sinetron, Hazel Stephen telah membintangi 7 sinetron, sementara Rangga Ajov telah membintangi 9 sinetron. Total film, Hazel Stephen telah membintangi 2 film, sementara Rangga Ajov telah membintangi 3 film. Total FTV, Hazel Stephen telah membintangi 4 FTV, sementara Rangga Ajov telah membintangi 17 FTV. Total sebagai pemeran utama, Hazel Stephen pemeran utama 1 kali di film, 1 kali di sinetron, sementara Rangga Ajov 1 kali di film, 5 kali di sinetron. Fakta unik dari Hazel Stephen, Hazel Stephen memulai karir di Thailand sejak tahun 2012. Walau sudah jadi artis di Indonesia, ia harus menunggu 3 bulan baru lolos casting di Thailand. Hazel Stephen belajar bahasa Thailand selama 3 bulan dan ia terkenal di Thailand sebagai bintang iklan. Fakta unik dari Rangga Ajov, Rangga Ajov awalnya punya sifat pendiam dan introvert, tetapi kok bisa jadi artis ya? Magang kuliah di bagian advertising, justru ia terpilih lolos casting bagian iklan. Bahkan orang tuanya terkejut melihat anaknya jadi artis karena tidak menyangka anaknya yang pendiam ternyata punya bakat. Oke guys, demikianlah sedikit informasi yang bisa kami sampaikan tentang Hazel Stephen Wong dan Rangga Ajov. Menurut kalian guys, yang manakah yang paling cocok menjadi aktor terbaik pada tahun 2020? Silahkan komen di bawah ya guys. Tetap dukung channel kita dengan like, subscribe, dan komen positif tentunya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya guys. Terima kasih.